Masuk. Ayo silakan duduk, Pak. Iya, Bu Dokter. Jadi apa, Pak, masalahnya? Ini, Dok. Maksudnya apa, Pak, ya kalau berdiri solusinya ke istri Bapak, jangan ke saya. Gimana sih, Bapak? Anu saya berdiri terus, nggak turun-turun. Loh, kok bisa sih, Pak? Silakan duduk, Pak. Jadi gini, Dok, ceritanya. Saya mau diceraikan oleh istri saya. Gara-gara cepet mulu keluarnya. Lalu saya lihat iklan obat-obat itu, ya udah saya beli. Memang Bapak nggak baca aturan pakainya? Baca kok, Dok. Katanya minum satu pil bisa kuat selama 1 jam. Nah, istri saya maunya saya kuat seharian. Ya udah saya minum semuanya, Dok. Waduh, kebanyakan itu, Pak. Bapak punya riwayat penyakit jantung? Enggak. Untung Bapak nggak punya. Kalau Bapak punya, Bapak minum obat kebanyakan, Bapak bisa mati loh. Aduh, terus apa, Dok, solusinya? Yaudah, saya coba bantu tuliskan resep ya, Pak. Jangan lama-lama ya, Dok. Sudah pegel. Sabar ya, Pak. Bapak perhatikan ya. Kalau obat yang ini, Bapak minum 3 kali sehari. Lalu yang ini, 2 kali sehari. Dan yang ini, cukup Bapak minum 1 kali sehari dan semua obatnya harus habis. Setelah beberapa hari, nanti akan normal kembali, Pak. Beberapa hari baru bisa normal lagi, Dok? Iya, Pak, kan mengikuti prosedur, Pak. Kelamaan, Dok. Saya sudah pegel banget nih, Dok. Boleh nggak saya minum semuanya, Dok? Jangan, Pak. Kalau kebanyakan memang nanti bisa turun. Tapi nggak bisa berdiri lagi. Ya udah, kalau Bapak mau cepet, Bapak langsung ke apotek sekarang. Bapak tebus obatnya ya. Oke, siap, Dok. Aduh, sakit. Aduh, sakit, Dok. Sakit, Pak. Aduh, sakit. Aduh, lecet itu, Pak. Aduh. Yang penting happy.